Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat petang Rabu kawan. Selamat berpuasa. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi mengikuti saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen baik-baik dan share. Saya doakan semoga kita sama-sama selalu berada dalam rahmat dan kasih sayang Tuhan. Pada hari ini saya nak cuba usahakan untuk perbaiki pagar saya ni. Sebab masa banjir awal tahun 2003, pada bulan 3 tahun 2023, air lumpur masuk. Jadi pintu pagar saya tak boleh nak buka. Jadi ini tadi dalam hari ni je hampir 2 kali hujan lebat. Jadi Tuhan dah permudahkan untuk saya nak jangkul, bersihkan supaya pintu boleh buka dan kenderaan boleh keluar dan masuk. Okey, siapa yang teman saya kami? Tapi cukup lah. Sebab hujan kan. Dia hujan dia lembut. Kalau tak naikin saya. Paksa nak keluar modal lagi, pancitkan dengan air. Eh, air lah Tuhan dah turunkan air hujan. Cukup kat lah. Hidup apa pun lah, kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah, minta pertolongan, perlindungan supaya dipermudahkan urusan kita kawan. Kita tak boleh berputus asa. Jadi terus untuk angkat tangan berdoa kepada Allah. Yang belah kanan dah boleh buka. Tinggal buat ke depan pintu belah kiri pula. Okay, kawan. Jangan lupa like,
Komen yang baik-baik. Kalau ada cadangan, boleh bagi kat saya. Alhamdulillah. Ni saya dah boleh guna untuk tutup lubang-lubang dekat tepi jalan nak masuk ke kebun yang tak ada tanah ni. Banyak lubang. Alhamdulillah kan. Syukur, terima kasih sudah lah. Tadi hujan, dua kali hujan. Allah turunkan. Kali yang kedua lepak sangat. Syukur sangat sudah lah. Saya suruh dulu ni, nanti baru buat yang ni pula. Sangkut rumput je kawan. Ni cuma sangkut rumput je. Bersyukur kawan. Nasihat hujan lah.